Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan membahas cara melihat bukti transfer yang sudah lama ataupun yang sudah lewat di Mobile Mandiri ataupun di Livin Mandiri yang lebih tepatnya sekarang. Langkah awal, pastikan kalian sudah terinstal aplikasi Livin Mandiri. Lalu kalian buka aplikasinya seperti ini. Lalu klik login, masukkan password, login, nah ini adalah tampilan awal dari aplikasi Mobile Mandiri atau yang lebih dikenal dengan Livin Mandiri yang versi terbaru di tahun 2023. Untuk melihat riwayat bukti transaksi dan mencetak kembali bukti transaksinya, kalian klik pada pesan ini yang di sini, pesan, lalu pilih status transaksi. Lalu di sini ada semua transaksi. Untuk mencetak bukti transfernya ataupun bukti transaksinya, misalnya ini saya transfer ini 700.000, tinggal diklik seperti ini. Maka sekarang bukti transfernya atau bukti transfer transaksinya bisa kalian cetak, bisa kalian klik download ataupun bagikan resi ya. Lalu klik X untuk menutup. Kalian juga bisa melakukan filter untuk transaksi tahun berapa yang ingin ataupun bulan berapa yang ingin kalian tampilkan di sini agar lebih mudah ditemukan bukti transaksinya. Misalnya di sini saya klik, saya pilih di tanggal 1 sampai tanggal 15, pilih tanggal, lalu pilih rekening sumbernya, lalu klik terapkan. Maka transaksi pada tanggal 1 sampai tanggal 16 semua akan ditampilkan seperti ini. Lalu tinggal diklik seperti ini untuk menampilkan kembali bukti transaksi. Tinggal klik bagikan resi kalau ingin mengirim ke teman dan klik download ya. Kalau ingin disimpan ke HP, klik X seperti ini. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.